down, this is only a teaser. Mungkin ya rekomendasi atau masukan, tapi tidak akan melakukan intervensi apapun. Jadi hasil keputusan itu betul-betul 100% di tangan Tuan Ketua. Nah, kalau kemarin di pertimbangan juga atau di pertawangan juga punya terhadap tadi kurang, nanti saya tambah yang terakhir. Saya lihat di sini bagaimana kalian tunjukin pemain belakang apa yang aku lakukan, kemudian dengan passing kontrolnya, long bolanya, posisi dia mana badan, sabun lima bola apa tidak. Nah, nanti kita main 4-4-2. Di depan ada Ahmad sama Agus. You know.